Halo guys, berjumpa lagi di channel Damai Koi Farm. Jadi di video kali ini saya akan memasang mesin auto feeder atau mesin otomatis untuk pemberian pakan ikan koi. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis. Nah, jadi ini ya teman-teman mesin auto feedernya dengan mereknya Evisery dari pabrikan lokal, yaitu buatan Indonesia. Jadi kapasitas mesin auto feeder ini bisa muat menampung 70 kilo dengan ukuran pakan 5 mili. Sekarang lagi proses pemasangan auto feeder yang kedua. Nah, jadi ini yang di depan saya ini sudah terpasang rapi. Jadi ini sedang dibor dulu ya teman-teman untuk memasangkan baut dinabolnya. Jadi nanti seperti ini jadinya. Supaya si auto feedernya tidak terlepas kalau terkena angin badai, angin ngegelebug. Jadi digunakan dijepit seperti ini menggunakan klem dan baut dinabol seperti ini biar kuat paten, kuat guys. Nanti saya akan pasang 4 unit mesin auto feeder. Semangat Mang, semangat. Dan untuk kapasitas listriknya sendiri, jika mesin ini tidak berjalan, jadi dicolokin aja ke listrik, hanya memakan listrik sebesar 15 watt sampai 20 watt. Dan ketika mesin ini running, berjalan, bisa mencapai 70 sampai 90 watt. Jadi lumayan irit ya teman-teman. Nanti saya akan setting pemberian pakannya sehari itu mau coba 5 kali dalam satu hari dengan takaran mau coba dulu di 1 kg. Nah, jadi teman-teman, kenapa alasan saya memasang mesin auto feeder? Jadi harapan saya itu ikan supaya cepat tumbuh besar. Jadi saya hanya menyewa mesin auto feeder Evisery ini dengan harga Rp110.000 per bulannya dan per unit. Jadi si mesin auto feeder ini nanti kita konekkan ke HP melalui WiFi dari alat si mesin auto feeder ini. Nanti kita download aplikasinya sesuai dari produk Evisery ini. Dan di situ terdapat cara-cara untuk kita ngasih pakan jam berapa. Jadi untuk waktu kita kasih pakan bisa kita setting melalui handphone, dan untuk takarannya juga bisa kita setting. We'll be right back.
Oke guys, jadi pemasangan mesin yang kedua sudah beres. Sekarang pemasangan mesin yang ketiga. Oke guys, jadi hari ini adalah pemasangan mesin auto feeder yang ketiga. Nah, jadi di pas hari sebelumnya pas pemasangan mesin yang satu dan dua itu, yang nomor tiga belum bisa kita kerjakan dikarenakan mesin bornya mati. Jadi baru bisa dikerjakan hari ini. Semangat. Alhamdulillah mesin auto feedernya sudah terpasang semua. Mantap. Jadi itu saja video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.